Salam satu hobi. Perlu teman-teman sadari bahwa ikan yang sehat hidup di dalam kualitas air yang baik. Jadi alangkah baiknya dahulukan belajar manajemen air sebelum berternak dalam skala besar. Agar dalam menekuni usaha budidaya ikan, tidak begitu besar biaya yang harus dikeluarkan. Boleh dikatakan berternak ikan, bukan ikan yang dirawat, tapi air yang dirawat. Selain pemilihan benih ikan yang bagus, jenis pakan yang bagus, kualitas air menjadi salah satu faktor terpenting dalam budidaya ikan air tawar. Saya sarankan sebelum terjun ke usaha budidaya air tawar, tentukan dulu sistem apa yang mau dipakai. Biar saat belajar manajemen air lebih fokus. Banyak para pembudidaya ikan yang gagal dan kapok dikarenakan yang mereka pikirkan itu hanya hasil yang untung banyak dari orang-orang, terutama dari konten YouTube. Mungkin bukan kontennya yang salah, tapi dari si peternak itu sendiri yang kadang salah tangkap dalam memahami dari isi konten. Cari tahu dulu jenis-jenis sistem budidaya ikan air tawar, antara lain ada sistem bioblok, sistem ras, sistem air deras, dan sistem air tenang. Budayakan baca cari tahu sebanyak mungkin tentang sistem-sistem tersebut. Kalau udah paham sedikit-sedikit, baru sesuaikan dengan lahan dan permodalan yang kita punya. Dan jangan lupakan tentang ikan apa yang prospek kedepannya di daerah Anda. Lalu pahami juga marketingnya, biar gak bingung nantinya waktu ikan sudah masuk usia panen. Karena banyak juga dari teman-teman pembudidaya ikan yang bingung cari pembeli. Bahkan banyak juga yang jadi korban dari para tengkulak ikan. Dikarenakan sudah keluar biaya banyak dari awal budidaya sampai panen, yang pada akhirnya lebih memilih dijual cepat ke para tengkulak. Yang harganya pun tidak sesuai dengan biaya produksi dari awal sampai waktu panen. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, saya sarankan buka pasar sendiri dengan cara tawarkan ke rumah makan yang ada di sekitar. Dengan cara seperti itu, keuntungan bisa didapat lebih banyak daripada kita jual ke tengkulak. Video ini saya buat menurut pengalaman saya sendiri dengan tujuan banyak anak muda yang terjun di dunia ternak, terutama ikan. Karena kebutuhan ikan air tawar terlalu banyak dan peternak sendiri masih jarang. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman yang masih ragu mau terjun di dunia ikan air tawar. Salam Alvin Amati Tiru Modifikasi.